Pemirsa, berhati-hatilah Anda jika meninggalkan anak Anda seorang diri. Pasalnya seorang bocah lelaki 10 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 12 apartemen Palm Mansion Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban yang mengalami keterbelakangan mental ini tewas terjatuh saat ditinggal seorang diri oleh kedua orang tua dan adiknya. Seorang bocah berusia 10 tahun tewas usai terjatuh dari tempat tinggalnya di lantai 12 apartemen Palm Mansion Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang terdaftar sebagai siswa kelas 2 SD sekolah luar biasa ini tewas dengan luka serius di bagian kepala serta patah kaki dan tangan. Diduga korban yang mengalami keterbelakangan mental ini tewas terjatuh saat ditinggal seorang diri oleh kedua orang tua dan adiknya. Itu orang yang jatuh dari lantai 12. Atas nama siapa tuh? Setelah sampai identifikasi atas nama Dev Bendrick. Bendrick umur 10 tahun. 10 tahun. Tewasnya dengan luka di mana? Kami lihat itu memang luka ya, di kaki ada bekas jahitan di kaki, cuman untuk luka-luka lain masih dalam pemeriksaan tim dokter. Demi kepentingan otopsi, petugas kepolisian sektor Kalideres mengevakuasi jenazah korban ke RSCM Jakarta. Miftahul Gani, MNC Media, Jakarta.